Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di Jumat berkah ini, tentunya Mimin ada kabar gembira sekaligus vitamin diari Leslar siang hari ini. Untuk kabar pertama, Mimin ada informasi penting dari Ibu Harsiwi Ahmad, di mana Ibu Harsiwi Ahmad mengunggah postingan di Instagramnya, dua malam puncak hari ulang tahun Indosiar yang ke-28. Dan akan dipandu oleh 8 host idola Indonesia, kemudian dimeriahkan oleh sederet artis papan atas ya. Dimana dua malam puncak konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa akan digelar dua malam ya, yakni malam Selasa dan Rabu 10 dan 11 Januari 2023. Live pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar. Akan diberiakan oleh Agnes Mo, international artist, kemudian Raja Dangdut Dunia Roma Irama, serta ada The Living Legend Iwan Fals. Dan ini dia yang dinanti-nantikan, pertama kali kembalinya Lesti Kejora di panggung Indosiar. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, Lesti Kejora akan mengguncang panggung Indosiar. Pertama kalinya Lesti Kejora manggung di awal tahun ya, dan ini adalah awal kesuksesan dari seorang Kejora. Ibu Harsiwi Ahmad menuliskan sebuah kalimat caption, 5 bintang, ratusan artis dan superstar akan tampil dalam dua malam puncak HUT Indosiar yang ke-28 luar biasa. Idola semua sahabat akan menampilkan persembahan khusus untuk sahabat dan penonton setia Indosiar. Akan ditampilkan pula aksi-aksi spektakuler dan masif. Tidak ketinggalan tentunya kejutan yang ditunggu-tunggu. Lesti Kejora akan tampil pertama kali di layar TV Anda. Ayo nih, sudah saya kasih bocorannya, kejutan apa yang paling ditunggu? Pasti sudah tidak sabar ya menunggu kejutan dari Lesti Kejora tampil di panggung Indosiar. Dan Ibu Siwi pun telah memberikan kita kebahagiaan di mana Bunda Lesti Kejora akan tampil pertama ya, jadwal pertama Lesti manggung dan muncul di TV, tepatnya ulang tahun Indosiar 11 Januari 2023. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada kabar dari kakak Rizky Billar di instastory-nya, dikasih vitamin full siang hari ini dari mereka bertiga ya. Mereka sudah di bandara nih para sahabat, kira-kira mau kemana nih OTW-nya. Kita doakan saja apapun yang mereka lakukan, kita dukung dan support ya. Dan di sini ada vitamin dari Abang L, si ganteng ini lagi makan es krim ya, sampai belepotan gitu nih guys. Aduh, seneng banget, Masya Allah. Dan pastinya Abang L ini adalah anak yang pintar, dimana minum juga sendiri ya. Dan akan ada vitamin apa lagi nih, kita tunggu saja ya. Kemudian ada unggahan terbaru dari Bunda Lesti Kejora, mengunggah postingan Papa Rizky Billar, dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di story Bunda Lesti. Allah selalu mengujinya, insya Allah
manusia tempat salah dan lupa, tapi beliau sosok yang selalu mengedepan dan memprioritaskan keluarga kecil, tanggung jawab sebagai ayah dan suami, dan pastinya Allah lancarkan segala urusan dan rezeki. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Habis gelap, terbitlah terang. Apapun keputusanmu, kamu adalah wanita hebat, kuat, tangguh. Semoga sama wa terus kejuaraku. Nah, itu adalah sebuah komentar yang dituliskan oleh fans Leslar untuk Bunda Lesti Kejora. Dan kita doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan keluarga Leslar selalu diberikan kebahagiaan dan langgeng terus sampai jannahnya Allah. Amin. Kemudian ada komentar dari Yanti 2020. Ya Allah Min, aku seneng banget hari ini udah dikasih vitamin sama kakak Rizky Bilar, Abang L. Kemudian Bunda Lesti Kejora juga akan tampil pertama kalinya ya di awal tahun 2023, bertepatan dengan hari ulang tahun Indosiar yang ke-28 tahun di tanggal 11 Januari 2023 nanti. Dan pastinya bakalan ada kejutan dan surprise dari Indosiar. Terima kasih Ibu Siwi atas informasi yang sangat penting dan membahagiakan ini. Sambil menunggu vitamin, tetap stay tune terus di channelnya Mimin ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.